dipersembahkan oleh Kabupaten Natuna memiliki luas 264.198 km² dan 99,25% diantaranya merupakan perairan laut. Ditambah lagi, secara geografis, letak Laut Natuna yang sangat strategis berbatasan langsung dengan 7 negara, menjadikan Natuna sebagai salah satu prioritas keamanan laut negara Kesatuan Republik Indonesia. Kehidupan dan aktivitas keseharian sebagian warga Natuna di tengah laut mendorong kebutuhan telekomunikasi yang baik demi keamanan dan kelancaran, khususnya sektor perhubungan laut, perikanan, dan penjagaan kedaulatan negara di laut. Pembangunan tower BTS sebagai penunjang sarana telekomunikasi disebar ke berbagai titik yang juga berbatasan dengan laut. Diharapkan sinyal telekomunikasi juga dapat dirasakan hingga wilayah perairan Natuna. Natuna sebagai pulau terluar di perairan Nusantara yang juga berbatasan dengan beberapa negara di Asia Tenggara menjadi pertanyaan publik. Bagaimana jaringan telekomunikasi di wilayah terluar khususnya di perairan kita? Berikut liputan selengkapnya tim ekspedisi Bakti untuk Negeri dari Natuna. Berjarak 9 km dari pesisir pantai, tepatnya di Kecamatan Bunguran Timur Laut, terdapat sebuah desa yang belum memiliki akses jaringan telekomunikasi yang memadai. Tim ekspedisi Bakti untuk Negeri kembali meninjau dan melihat langsung pembangunan site tower BTS yang sedang berlangsung di wilayah Kecamatan Bunguran Timur Laut Natuna. Pembangunan tower BTS di Desa Ceruk sempat mengalami kendala pengiriman material. Tetapi dengan segala upaya dan tanpa kena lelah, para pekerja di site pun dapat mengerjakan tower BTS Bakti Kominfo ini dengan cepat dan tepat. Tentunya juga atas dukungan penuh warga Desa Ceruk supaya tower BTS segera berdiri yang nantinya dapat memberikan manfaat bagi mereka. Alhamdulillah, sekarang material tower 4 site itu sudah sampai. Sekarang kita lagi pembangunan tower di site KEP 0017 Ceruk. Alhamdulillah juga kita di sini dibantu oleh masyarakat Desa Ceruk dalam pembangunan tower. Ini adalah kenyataan sehari-hari yang kerap dilakukan warga Desa Ceruk. Desa ini berada di lereng Bukit Ranai yang menyebabkan jaringan telekomunikasi internet belum lancar. Demi mencari informasi dan berkomunikasi secara lancar dengan pihak luar, warga Desa Ceruk harus berjuang terlebih dahulu mencari sinyal ke daerah dataran tinggi atau pergi ke bukit. Bahkan dari tahun 2001 kami sudah mengusulkan, Bu. Nah, alhamdulillah hari ini ada responnya untuk membangun, maka kami masyarakat Desa Ceruk sangat-sangat berterima kasih. Lewat Musyrenbang, lewat reses anggota DPRD, semua upaya sudah kami lakukan, Bu. Perjuangannya untuk dapat ini memang luar-luar biasa sulitnya. Harapannya ya mudah-mudahan ini sudah mulai dibangun. Harapan kami ini cepat selesai. Semoga bangunan tersebut bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Ceruk. Masyarakat Desa Ceruk ialah petani kebun karena kondisi tanah yang subur untuk bercocok tanam. Contohnya saja saat ini musim buah durian. Desa Ceruk ini memang telah dikenal masyarakat setempat sebagai penghasil buah durian yang berkualitas baik. Buah durian yang bagus adalah yang langsung jatuh dari pohonnya. Biasanya petani menunggu di sebuah gubuk sampai terdengar suara buah terjatuh dari beberapa pohon untuk dipanen. Penjualan
Penjualan durian dan hasil buah yang didapat biasanya dilakukan di pasar, depan rumah warga, ataupun juga warga memanfaatkan jaringan internet untuk menjualnya secara online. Jadi terlihat begitu besar kebutuhan masyarakat hingga pedesaan akan lancarnya jaringan internet sehingga dapat dimanfaatkan berbagai sektor. Jadi inilah titik kumpul warga desa Ceruk di mana mereka mencari sinyal tuh di sini. Nah ini ada kepala desa di sini, ada perangkat desa, ada anak-anak juga tadi bermain handphone. Dan tadi saya melihat ada yang menarik di sini, tadi bawa-bawa buah. Itu orangnya, saya mau coba ke sana ya, coba tanya-tanya. Dia lagi ngapain? Halo Mas. Halo Bu. Dengan Mas siapa? Dengan Umrin. Mas Umrin, ini menarik ya, ada buah-buah di sini. Ini lagi di foto, mau dijual atau gimana? Ya, kita lagi cari sinyal untuk jualan online. Berarti bisa dibilang harapan Mas sebenarnya di desa Ceruk ini harus ada sinyal ya, biar nggak susah. Harus lancar, biar kita bisa jualan di rumah. Ini kan kita harus cari tempat yang ada sinyalnya, titiknya gitu. Kalau bisa di rumah kan lebih enak, kita sambil baring aja bisa kita upload gitu kan. Nanti baru kita antar gitu. Perluasan jaringan telekomunikasi sedang dilakukan oleh Bakti Kominfo dengan pembangunan 17 tower BTS baru. Saat ini 9 sudah masuk dalam proses pembangunan. Bupati Natuna menyampaikan lokasi pembangunan tower BTS saat ini banyak berlokasi tak jauh dari laut. Kita prioritaskan itu untuk kecamatan dulu. Kemudian yang di kecamatan itu kan ada berapa desa yang belum. Nah desa yang belum ini yang kita mau kita prioritaskan. Karena apa? Karena memang desa-desa itu juga letaknya juga di pinggir laut. Jadi dengan kondisi kita bangun BTS di pinggir laut seperti itu, di pantai-pantai seperti itu, di beberapa pulau itu, nah itu mudah-mudahan nelayan juga bisa sudah tercover dengan berapa mil kira-kira begitu. Jadi karena nelayan kita juga bisa terbantulah, mudah-mudahan insya Allah. Mendengar pernyataan Bupati tersebut, memang bagaimana aktivitas nelayan saat berlayar? Apakah sudah aman? Bagaimana juga dengan jalur perhubungan antar provinsi dan kecamatan? Berikutnya dalam perjalanan tim ekspedisi Bakti untuk Negeri usai sesaat lagi. Dipersembahkan oleh Konektivitas internet yang memadai akan mendukung kelancaran usaha di pulau-pulau kecil Kabupaten Natuna. Transportasi dan konektivitas antar pulau adalah keseharian warga Natuna. Kapal nelayan hingga kapal angkutan menjadi kendaraan yang cukup penting sehingga kelancaran, kenyamanan, maupun keamanan di laut pun menjadi penting. Kami sempat berbincang dengan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna, Al-Azi. Kalau bicara tentang telekomunikasi, khusus untuk ibu kota kecamatan, hampir seluruh kabupaten itu sudah terhubungi dengan telekomunikasi. Tetapi ada beberapa spot tertentu yang memang masih sangat memerlukan jaringan atau akses internet sehingga bisa untuk berkomunikasi. Tetapi secara umum, kita sudah terhubung antara kecamatan-kecamatan. Jadi kita berharap pada saat kita menyampaikan informasi baik ke pihak kecamatan dapat meneruskan informasi-informasi tersebut kepada desa atau masyarakat-masyarakat lain di sana. Kelancaran transportasi laut tentu akan berpengaruh terhadap perekonomian warga Natuna dengan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Proses jual-beli kerap dilakukan secara online antar pulau ataupun provinsi. Salah satu contohnya, saat ini tim ekspedisi Bakti untuk Negeri melihat langsung kondisi di Pulau Seberang Bunguran Besar. Toko ini menjual berbagai macam kebutuhan rumah tangga. Yanti, pemilik toko, mengaku mengambil barang dari Kalimantan dengan memesan melalui aplikasi pesan singkat saja. Dia mengaku selama ini dengan jaringan internet yang baik, cukup dengan komunikasi jarak jauh tanpa pernah datang dan bertemu suppliernya secara langsung, sudah sangat membantu kelancaran usahanya.
Berarti selama ini Cici hanya lewat WhatsApp aja tuh, iya, ambil barang dari dulu kayak gitu. Sama bos Tanjung Pinang aja saya nggak pernah lihat. Gap. Jadi sih nggak pernah. Nggak pernah lihat. Nggak pernah kesana. Iya, cuma mereka saling percaya sama kita. Berarti hanya lewat komunikasi, kepercayaan terbangun. Oke. Okay. Sosialisasi, uji coba, bagaimana, apakah sudah efektif atau belum. Mudah-mudahan ke depan tidak tergantung dari seluler, tetapi kita berharap langsung satelit. Kalau memang nanti dari Bakti Zakon Info mungkin bisa kerjasama dengan salah satu satelit yang bisa langsung online berhubung seperti itu kan. Saya rasa itu baru bisa diterapkan. Apalagi alat itu mudah didapatkan, iya kan? Siapa sih yang nggak mau selamat di laut gitu kan? Keterbatasan jangkauan telekomunikasi ternyata sangat berpengaruh terhadap keamanan nelayan. Kami pun mencoba mengunjungi nelayan di Sungai Ulu untuk melihat langsung alat uji coba AIS yang pernah dipasang serta bagaimana konektivitas saat nelayan berlayar. Kami berbincang dengan kepala nelayan di sana. Saat ini mereka merasakan sedikit perubahan jaringan telekomunikasi. Ketika nelayan berlayar sejauh 50 mil, mereka masih dapat memberikan kabar ke pihak keluarga melalui telepon. Namun, itu hanya jarak dan lokasi tertentu saja. Ketika jaringan telekomunikasi sudah terputus, nelayan hanya bisa menghubungi nelayan lainnya yang terdekat dengan daratan melalui radio. Alat ini sekarang ini belum bisa beroperasi dengan benar bagi kami untuk nelayan. Karena daya jangkaunya masih sedikit, maksudnya belum jauh. Misalnya kalau diperbolehkan ke depannya, alat ini harus yang lebih bagus. Supaya kita melaut pun lebih aman, keluarga kita di rumah pun lebih aman. Hasil tangkapan ikan nelayan per triwulan 2 tahun 2021 mencapai 37.800 ton. Jenisnya pun beragam, mulai dari kurisi Bali, tongkol, kembung, teri, kue, cumi, dan masih banyak lainnya. Biasanya hasil tangkapannya dijual ke pengepul, ke pasar, ataupun secara online. Ibu, maaf mau nanya, ibu kan lagi video call nih ya. Sambil video call itu pemesanan orang tua untuk beli ikan gitu atau enggak? Iya. Berarti memang terbantu ya Bu, dengan adanya video call. Makasih Bu, selamat belajar lagi. Walaupun ternyata pembeli masih memilih untuk datang secara langsung melihat kualitas ikan segar di sana, namun dalam kondisi pandemi sekarang ini, bukan tidak mungkin penjual memasarkan ikan secara online. Disinilah tampak jaringan telekomunikasi yang baik juga sangat dibutuhkan warga dalam memenuhi kebutuhan kesehariannya. Ingin melihat langsung bagaimana kawasan Laut Natuna? Dan bagaimana dengan penjagaan di perbatasan perairan Nusantara? Selanjutnya, tetap bersama kami tim ekspedisi Bakti untuk Negeri dari Natuna. Dipersembahkan oleh penjagaan perairan Nusantara menjadi hal yang mutlak dalam menjaga kedaulatan NKRI. Kekuatan penjagaan Laut Natuna menjadi penting, terutama bagi instansi terkait serta masyarakat. Peran TNI Angkatan Laut pun menjadi salah satu garda terdepan untuk mengawasi jalur lalu lintas perairan. Tak dipungkiri, akses jaringan telekomunikasi sangat dibutuhkan apabila terjadi illegal fishing ataupun keadaan darurat nelayan Nusantara saat berlayar. Tim ekspedisi Bakti untuk Negeri Natuna berkesempatan ke pos TNI Angkatan Laut Penagi untuk melihat proses patroli yang dilakukan. Kami bergerak
berlayar dengan menggunakan kapal angkatan laut Sengiap bersama dengan Dan Lanal Kolonel Laut Dovir. Patroli ini selalu dilakukan oleh KRI hingga zona landas kontinen. Namun, Dan Lanal juga menyampaikan peran nelayan juga sangat penting dalam menjaga wilayah perbatasan. Harapan saya ke depan itu, jangkauan komunikasi kita bisa sampai ke laut lepas atau ke landas kontinen kita. Sehingga pelaporan yang dilaksanakan oleh nelayan itu bisa langsung diaksi oleh unsur-unsur KRI ataupun pesawat apabila terjadi tindak pelanggaran ataupun kejadian kecelakaan laut. Sejauh apa Pak telekomunikasi itu bisa digunakan jaraknya dari daratan? Kalau berdasarkan pengalaman itu mereka itu maksimal 8-10 nautical mile itu jarak jangkau maksimal. Itu terkadang juga tergantung cuaca. Apabila cerah bisa mengirim data. Apabila tidak komunikasi suara pun tidak bisa terjangkau. Bisa mungkin pemanfaatan pemasangan BTS yang nanti bisa diletakkan atau diposisikan di tempat pengeboran-pengeboran yang mungkin ke depan akan ada rig atau penguat pengeboran di Laut Natuna Utara. Nelayan diminta untuk merekam titik koordinat posisi nelayan dan kapal saat bertemu dengan kapal asing yang masuk ke wilayah perairan Nusantara. Setelah itu, videokan nomor lambung kapal, bendera, posisi koordinat kapal dan aktivitas kapal asing tersebut. Sayangnya, informasi tersebut kerap terhambat karena terbatasnya cakupan internet. Nelayan baru bisa memberikan informasi apabila sudah mengarah ke daratan. Pengawasan tak hanya menggunakan kapal saja, tetapi juga pesawat pengintai. Gugus Tempur Laut Komando Armada 1 saat ini ditugaskan dalam siaga tempur laut di Natuna Utara untuk meyakinkan Laut Natuna Utara aman dan kondusif. Tadi ada kapal Jepang sama kapal Malaysia di sini. Ini bisa kita ngambil gambar. Selama perjalanan, nanti ngambil gambar kota-kota yang dikirimkan. Gugus Tempur Laut Komando Armada 1 saat ini ditugaskan dalam siaga tempur laut di Natuna Utara untuk meyakinkan Laut Natuna Utara aman dan kondusif. Di belakang saya ini adalah pesawat CN-235 milik TNI AL. Ini adalah perpanjangan mata dalam patroli udara yang dilakukan untuk melihat langsung bagaimana keadaan perairan Nusantara di Natuna ini. Jadi untuk menjaga kedaulatan perairan NKRI, tidak hanya di laut saja, tetapi juga udara juga dipantau. Dan bagaimana nanti prosesnya seperti apa di dalam pesawat ini untuk memantau kapal asing yang masuk ataupun illegal fishing, kita lihat di dalamnya. Inilah suasana dalam pesawat patroli TNI AL. Terdapat dua monitor yang mengawasi secara langsung pergerakan kapal yang terekam oleh kamera. Jadi ini adalah ruang kendali patroli udara. Saat ini terlihat kita berada di ketinggian 14.828 kaki. Nah, sebenarnya di sini tuh alat ini membaca setiap kapal-kapal yang melintasi perairan Nusantara yang memiliki alat namanya AIS atau Automatic Identification System. Dari alat itulah, di sini semuanya terbaca, ada dari nama kapal, jenisnya, asalnya apa. Ini contohnya yang sekarang ini adalah asalnya dari Thailand. Alat AIS atau Automatic Identification System yang harus dimiliki kapal sangatlah membutuhkan jaringan internet yang memadai, walaupun berada di perairan Nusantara. Komandan Guspurla Armada 1 pun menegaskan, terdapat pengaruh yang besar antara jaringan telekomunikasi dengan kinerja di lapangan. Karena permasalahan kita, manakala kita sudah makin ke utara, kita mendekati perbatasan kita di zona ekonomi eksklusif, itu kita kesulitan untuk berkomunikasi. Dalam hari ini untuk mengirimkan message kepada pangkalan, kalau melewati jaring radio mungkin tidak ada masalah ya.
tapi kita pahami saat ini kan ada WiFi. Yeah. Kita punya ada berita-berita yang harus segera dilaporkan kepada komando atas. Ini sangat terbatas sehingga kita harus masuk lagi ke wilayah kita mencari wilayah yang kira-kira tercover sinyalnya sehingga kita bisa memberikan laporan. Dan ini cukup mempengaruhi kinerja operasional kita. Pihak TNI Angkatan Laut menegaskan hasil data yang dihimpun dari operasi selama semester 1 tahun 2021, pelanggaran dapat ditekan secara signifikan. Tak ada kapal nelayan asing yang tercatat masuk wilayah laut Republik Indonesia, terlebih mencuri ikan di perairan Nusantara. Hanya ada kasus penangkapan kapal Vietnam pada akhir 2020 yang lalu. Komunikasi lancar dan koordinasi yang baik antar instansi juga warga Natuna. Diharapkan ke depan penjagaan wilayah batas perairan Nusantara dapat lebih ditingkatkan, di mana simbol kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia di laut tetap terjaga. Saat ini proses penambahan BTS Tower di Natuna tengah berlangsung. Uji coba AIS atau Automatic Identification System sudah dilakukan kepada nelayan di sini. Menjaga kedaulatan NKRI di perbatasan Nusantara pun menjadi prioritas. Metro TV